Bandung, kota jutaan fashion, kota jutaan seni akulturasi, dan kota jutaan kuliner. Kota Bandung memiliki pesona keindahan yang beraneka ragam. Jika keberagaman disandingkan dengan kuliner cita rasa Indonesia, jadi teringat gado-gado. Indonesia itu adalah negara yang penuh dengan keberagaman, bercampur aduk menjadi satu. Kalau diibaratkan makanan, ya itulah gado-gado. Gado-gado merupakan makanan yang menggabungkan sayur mayur dan saus kacang. Dengan gabungan berbagai macam sayur mayur ini, terlihat sekali makna Indonesia yang kaya akan agrarisnya. Walaupun bentuknya berawal dari sesuatu yang sederhana, yaitu gado-gado dengan bumbu kacang, kita lihat ketika ia masuk ke daerah-daerah lain, seperti di Sunda ya, kita melihat bagaimana mulai mengadopsi bumbu dasar lokal, seperti penggunaan kencur, misalnya, di dalam bumbu kacangnya, dalam karedok dan juga lotek. Karena kencur itu sangat identik dengan makanan Sunda sebenarnya. Bu, loteknya ada? Ada. Boleh ya, satu? Boleh. Pedas? Pedas? Boleh, pedas. Kalau jualan lotek udah berapa lama, Bu? Udah 28 tahun. Di sini? Di sini. Dari 28 tahun yang lalu? Iya. Jadi bedanya lotek sama gado-gado tuh apa sih, Bu? Bumbunya beda. Kalau lotek langsung diulek di sini. Oke, kalau gado-gado? Kalau gado-gado udah dimasak, lalu dituangin. Kita juga melihat kalau gado-gado sendiri itu sangat cocok bisa dibilang sebagai merepresentasikan budaya kekayaan pangan Indonesia. Karena gado-gado itu ibarat Indonesia di dalam sebuah makanan. Kalau gado-gado tuh isinya apa aja ya? Kayak bahan-bahan di dalamnya ini nih ada, ini kan ada kentang nih. Iya. Terus ini apa nih? Sayur? Iya. Oh ini kacang panjang. Kacang panjang, kentang, timun, lontong, tahu, toge, engkol, selada. Sama daun selada ya? Iya. Ini. Dan ini nggak dimasak ya Bu? Atau dimasak dulu? Dimasak. Dimasak. Kalau seladanya mah enggak, dicuci. Oke, sayurnya seladanya aja dicuci iya, ya. Kalau kacang selada sama timun. Selada sama timunnya mentah, dicuci aja. Iya. Kalau kacang panjangnya? Kacang panjangnya mah direbus. Direbus. Iya. Jadi sisanya semuanya direbus ya. Iya. Dari gado-gadolah masyarakat Indonesia bisa berkaca untuk tetap kokoh menjaga kebersamaan dalam perbedaan. Keberagaman merupakan warna-warni kehidupan. Keberagaman juga ada di setiap gaya hidup. Keberagaman merupakan sebuah anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang tidak bisa kita hindari. Dari keberagaman inilah mempersatukan yang berbeda atau yang disemboyankan menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Ini negeri kita, ini kebudayaan kita, ini juga cita rasa kita. Cita rasa Indonesia.